Lijen, namanya Lijen. Dia itu ngamuk sambil teriak-teriak. Terus jam berapa ya itu? Jam sekitar jam 10-an. Itu teriak-teriak sampai akhirnya warga merasa merasa apa? Kok itu ngamuk ada apa gitu toh? Keluar. Terus keluar, terus akhirnya dia itu merasa terusik dilihat bahwa benda tajam itu toh namanya apa itu diamond ya apa ya lurik katanya itu bilang kenapa kamu ikut-ikut takut gitu ini urusan saya gitu. Terus akhirnya takut hebat dia tajam akhirnya pihak KRP-nya lapor. Tapi sebelum Pak Polisi datang, dilerai bisa. Udah bisa dilerai. Bisa, tidak mau pek-pek, bisa. Terus akhirnya dari Polsek Tembalang datang. Terus dibawa. Dibawa sama yang di ancam tadi. Kan masalahnya apa, kubur-kubur itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Apa masalah utamanya, penyulutnya. Tidak tahu. Terus akhirnya karena kekeluargaan dibawa pulang. Keluarga dibawa pulang. Terus dia sudah buat surat pernyataan, berarti kan wes tenang, aman gitu loh. Terus paginya itu saya dengar kalau dia dari kantor dia tidak ada si istrinya. Berarti itu pas pulang dari polsek itu suaminya masih melakukan kekerasan itu. Iya. Tetap ya. Hasilnya kayak gitu. Itu saksi anaknya yang bilang ya disiksa anaknya yang kecil. Cuma gitu, sebentar kan enggak si keluarga ini ya satu rumah ya, itu diancam malah diancam.